Ananda, ya Citrasan, ajar Citrasan, ajar Citrasan, iya Citrasan, oke, buam. Ya, ya, oke, ya, 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 oke, ya, 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 mantap, oke. Ananda, ajar terus, ya, Citrasan, ya, oke, ya. Dan ke Siantar naik box. Dua rider baru nih. Bang Nur Hadi. Danu. Gue Ser Medan dan sekitarnya pasti tahu nih kami sedang menuju kemana. Udah gak salah lagi, kita bakal menuju ke Bukit Indah Simarjarunjung. Karena di sana diadakan event race enduro untuk seri yang ketiga. Sampai juga di gimana? Bukit Indah Simarjarunjung ya? Sini. Kondisi hujan. Becek. Ambil tiket coy. Pokoknya kalau orang Medan kemarin meringkuk lah. Kok kayak udang lah pokoknya. Tidur tuh udah tahu udangan kayak mana kayak gitulah udah. Jadi markas kita sini om. Iya lah pula. Assalamualaikum. Dengan 35 ribu. Inilah bukti bahwasannya kita nginep di rumah pohon. Yes. Markasnya nih markas. Markasnya. Supaya di atas rest day. Untuk rest kali ini persiapannya paling matang nih. Enggak ada seating room, enggak ada test track. Main ribak sudi aja. Safety rating aja lah pokoknya. Wes berapa bang? 2 dong. 2 Lupi. 3. 3. Terkayak bakal licin. Kayaknya bubur-bubur gitu. Abang gimana? Blind track. Gak tahu rasanya gimana nih. Karena tadi malam sampainya kemalaman dan disambut dengan hujan, kami pun tidak bisa mengikuti seeding run. Dan nggak sempat juga ngetest track untuk enduro kali ini. Konsekuensinya nih, kami start di wave terakhir yaitu wave 4 dan blind track. Karena tidak tahu sama sekali dengan track ini. Pak, track!
Duluan ya. Trek. Buset. Allahu Akbar. Oke, Bang. Lentang tadi, Pak. Hah? Lentang. Turunan lagi, gila turun. Gila turunannya memang. Licin, direm nyaret dia. Oke, Om Amin dari GKB Medan. Rider GKB Medan. IKB. IKB. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ya, Bang. GBC, Berandan. GBC? Iya. Apa tuh, pokoknya? Sangat lunak tuh, Bang. Kick-off buat tahun ini yang menitakan teman-teman. Kita akan mengambil kick-off depan. Ya, hati-hati. 4, 3, 2, 1. Yuk, terus. Pangkalan Venda, GBC. Dari HCC, Om Gunawan, Rider HCC Merah. 4, 3, 2, 1. Gunawan, Rider HCC Merah. Yang tadinya semangat ngejar waktu demi hasil yang tidak malu-maluin, itu semua sirna. Jadi drop begitu masuk SS3 karena treknya yang super licin dan curam. Ditambah lagi nih beberapa kali saya jatuh dan ban saya slip, belum lagi melihat orang jatuh di depan mata saya. Itu semua bikin mental tambah drop dan bawaannya pengen pulang aja nih. Kayu-kayu. Halah. Boleh. Oke. Buset. Yes.
Kepleset. Selain rem yang pakem, pantat yang tebal diperlukan ya, Pak? Wah! Trek untuk SS3 kurang ajar, bukan turunan tuh, prosotan waterboom licin, lumpurnya ampun deh, hampir semua yang satu rombong tadi ngegulung di lumpur. Jatuh korban SS3 itu modelnya dong, ini langsung terbang tuh di bawah tuh. Siap, ini sensor bang. Oke. Go. Jatuh barusan sakitnya bukan main, tapi bukan enduro namanya kalau tidak beresiko. Karena ini sudah SS terakhir yaitu SS4, saya pun mengumpulkan sisa tenaga nih untuk menyelesaikan race ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga 4 SS untuk race kali ini. Walaupun hasilnya sangat mengecewakan nih. By the way, Enduro Note Sumatra seri ketiga ini adalah seri terakhir untuk tahun ini. Jadi udah gak ada lagi nih race Enduro sampai tahun depan. Saya pribadi sebagai goeser dari Kota Medan ingin berterima kasih nih untuk panitia dan seluruh elemen yang terlibat, karena udah memberikan tempat atau wadah untuk goeser-goeser yang suka ajur-ajutan seperti saya. So, sukses terus nih buat Enduro Note Sumatra. Sampai jumpa di seri-seri berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan seputar race Enduro ini, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa nih di like dan subscribe. Sampai jumpa.